Empat lelaki ditahan ketika sedang leka membungkus dadah. Mereka ditahan di sebuah rumah di Kampung Makam Masuri, Mukim Ulu Melaka, Langkawi. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, ketika serbuan dijalankan pihaknya, suspek yang sedang duduk bersila di lantai bertindak agresif untuk melarikan diri. Namun, tindakan pantas polis berjaya menahan kesemua mereka. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai empat paket plastik dadah jenis heroin seberat 18.04 gram dan 11 paket plastik Luxinar serta dua keratan straw syabu dengan anggaran berat 1.08 gram. Keempat-empat suspek yang berusia antara 23 hingga 44 tahun itu turut memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kesemua suspek yang positif morfin ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk siasatan lanjut.